Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar hari ini teman-teman semuanya? Semoga hari ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menjalankan semua aktivitas hari ini dengan lancar, dan semoga saja kita diberikan rezeki yang halal dan barokah serta melimpah, amin ya rabbal alamin. Baik teman, ya, hari ini Sabtu 30 Oktober 2021, senang sekali saya bisa hadir kembali untuk menyapa teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, untuk menginformasikan harga sembako, mulai harga beras, harga kacang tanah, harga daging ayam dan kacang hijau serta telur pada hari ini. Oke, sebelumnya jangan lupa like, komen dan subscribe karena subscribe itu gratis, dan silakan share sebanyak-banyaknya teman-teman semua ya. Apabila bermanfaat silahkan share dan subscribe. Oke, untuk hari ini lumayan mendung di sekitaran pasar Pemenang Pare. Oke, untuk hari ini langsung saja kita informasikan untuk harga sembako, mulai dari harga beras ya. Harga beras ada yang 8.400, ada yang 8.800. Untuk 64 yang super ini untuk eceran 9.000 rupiah, tapi kalau karungan isi 25 kilo harganya Rp8.800 per kilonya. Ada juga yang harga Rp9.100 dan Rp9.200 untuk eceran. Kalau karungan atau sak-sakan ini harganya Rp9.000 dan Rp9.100. Setelah harga beras, kita informasikan harga gula putih atau gula pasir harganya Rp11.500 per kilonya. Jadi untuk harga beras juga sangat bervariasi ya, tapi kalau yang super 64 hari ini Rp9.000, ada yang Rp9.100. Setelah harga beras, kita informasikan untuk harga telur. Untuk harga telur atau telur horan di pasar Pemenang ini hari ini 18.500 sampai 19.500 untuk eceran di pasar Pemenang pada hari ini tanggal 30 Oktober. Jadi untuk harga telur masih eceran Rp19.000. Sedangkan untuk daging ayam, untuk daging ayam ini juga sangat bervariasi ya untuk para pedagangnya, tapi untuk rata-rata hari ini untuk harga jual eceran di pasar Pemenang ini ataupun di sekitaran wilayah Pare, untuk hari ini daging ayam Rp30.000, ada yang Rp31.000 per kilonya. Jadi mulai harga Rp30, Rp31, bahkan ada yang Rp32.000 per kilonya. Selanjutnya, setelah daging ayam, kita informasikan untuk harga kacang tanah, kacang hijau, dan harga sebenarnya kentang teman-teman ya, tapi untuk harga kentang silahkan dilihat di channelnya saya yang Pasar Induk Pare. Di situ sudah lengkap untuk harga sayur-sayuran, sayuran yang lain juga ada harga kentang. Tapi untuk hari ini, untuk kita informasikan harga kacang tanah hari ini Rp24.000 di pasar Pemenang. Ada juga yang Rp26.000. Untuk kacang hijau ada yang Rp22.000 dan Rp23.000 untuk kacang hijau. Oke teman ya, selain itu juga ada jagung yang kecil-kecil ini teman-teman, ada ketan. Nah, ini beras ini cuma Rp9.100, ada yang Rp9.000. Jadi seperti ini dalam pasar Pemenang Pare. Selain itu juga ada daging sapi. Daging sapi harganya Rp100.000 per kilonya. Jadi juga selain daging sapi juga banyak sekali ya aneka yang lain dijual di pasar Pemenang ini. Oke teman ya, sementara itu dulu untuk informasinya. Memang cuma 5 kebutuhan ini aja yang sementara yang saya informasikan kepada teman-teman semua. Mungkin bisa menjadi pembanding di kota-kota lain selain di Kota Pare, apakah sama
harganya ataupun lebih murah lagi ataupun lebih mahal. Oke, teman-teman ya, terima kasih kepada semuanya yang telah like dan subscribe. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan. Bisa kita informasikan lagi harga-harga yang lainnya selain harga sembako, mungkin bisa request teman-teman ya, nanti akan saya infokan kepada teman-teman semuanya. Oke, terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan. Saya akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.